Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sejahtera. Hari ini kita tidak akan membahas apa-apa. Cuman hari ini saya akan mengajak saudara-saudara sekalian, khususnya saudara-saudara muda. Hari ini kita akan memulai program Muda Berbagi, yang tentunya akan anak-anak muda sendiri yang ada di bagian PTGN ini untuk membagi banyak hal sembako insya Allah ke depan. Tetapi untuk dekat-dekat ini kita insya Allah akan membagikan makanan yang akan kita olah sendiri bahannya, sehingga hari ini kita belanja dulu ke pasar, kita cari bahan-bahannya itu seperti apa. Kita bekerja. Bekerja apa saja, yang penting halal dan Oke, baik saudara-saudara muda sekalian, saat ini kita sudah sedang berada di perjalanan menuju ke pasar. Pukul 8 pagi, mudah-mudahan pasarnya sudah buka, sama dengan toko untuk bahan-bahan makanan yang akan kita olah menjadi makanan nanti. Mudah-mudahan sudah buka. Nah, saudara-saudara muda sekalian, karena nanti makanan yang akan kita bagikan ini kita olah sendiri, oleh karena itu saat ini kita sudah berada di pasar untuk membeli bahan-bahan utama dari makanan yang akan kita olah nanti. Oke? Kita ikut. Sampai lupa sholat dan zikir, wajib hukumnya tegakkan sholat pada waktunya. Rezekimu berlimpah, rezekimu. 1 kilo apa? 1 kilo. 1 ekor. 1 kilo. Yang mana dia, Bu? 1 kilo itu kayak gini. Kurang. 1 kilo ini biasanya berapa potong dia? Terserah sih, minta ya. Hah? Oh, dadah. Oh, dada, bukan tahan. Iya, dada, dada. Dada aja. Oke. Jumat berkah. Oh, Jumat berkah. Oke. Olah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia. Berapa ini tempenya, Pak? Ini berapa? Ini ya, 36. Ya. Ini cukup tidak? 50 sekali ya. Pak. 30 porsi cukup ini? Enggak, Pak. 30 porsi. 30 porsi. Cukup enggak, Mas? Cukup ya? 30 porsi. Hah? Oh, iya betul. Betul bukan itu, Pak? Iya. Seenaknya di bawah ya. Pakai kantongan. Iya. Okay. Itu sana mungkin sudah jadi tuh. Udah, Bu? Sudah. Berapa, Bu? Sudah. Ini saudara-saudara muda sekalian, seperti inilah kira-kira suasana di pasar. Kalau tidak salah ini tadi kita berada di pasar Sawo Jajar 2 apa ya. Nah, minyak goreng mana? Ada di sini kah? Terus, Bu, minyak gorengnya berapa, Bu? Yang 18.000, yang merek apa itu, Bu? Kalau yang agak besar? Agak besar 35, Fresben. Oh, itu yang 35, Bu. Ya. Oke. Okay. Itu aja, Bu. Ya, minyaknya dulu, Bu. Oke, okay, terima kasih, Bu. Misi, Nek. Mau beli buncis. Buncis? Ya. Kilo, Mas. Berapa per kilo? Per kilo ini 15.000. Per kilo 1 kilo ya, Mas? Ya. Nanti kalau kurang ditambah lagi, Bu. Nah,
nasi 2 liter setengah, oke? Biasanya kan 2-5 nggak apa-apa. Saya izinnya Pak Julet Almarjo. Sudah. Sudah, nggak usah Bu. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih Bu. Oke, nah saudara-saudara muda sekalian, alhamdulillah kita sudah dapat belanjaan semua bahan mentah yang akan kita olah nanti menjadi makanan dan kita akan bagi-bagikan ke entah siapa nanti, fakir atau orang-orang di jalanan. Tadi ada ibu-ibu itu, tuah malah, masih semangat bekerja, masih semangat jualan. Jadi saudara-saudara muda sekalian yang ada di rumah, jangan sampai cuman karena menggadaikan idealisme karena tidak dapat kerjaan sampai akhirnya pusing dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara muda harus terpantik semangatnya dari nenek tadi, ibu tadi itu yang sudah tua, jam 3 subuh jalan keluar, sore pulang lagi. Oke? Okay? Come on, kita pulang. Ayo kita bekerja. Bekerja apa saja, yang penting halal dan barokah. Siang malam terus bekerja. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah, rezekimu berlimpah. Tapi jangan sampai lupa, sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya, rezekimu berlimpah. Alhamdulillahirrabbilalamin, saudara-saudara muda sekalian yang ada di rumah. Nah, ini kita sudah mau pengantaran pembagian makanan yang akan kita lakukan hari ini di Jumat Berkah dalam rangka program Muda Berbagi. Setelah tadi melalui proses olahan, dimasak, ditumis, diapa segala macam, alhamdulillah semua sudah terkemaskan khusus jumlah makanannya kalau tidak salah kurang lebih 30. Nah, untuk pertama kali ini kita mulai dulu pembagian makanan kepada sebanyak 30 orang kurang lebih, insyaallah semoga dapat orang-orang di jalan ya. Oke. Okay? Seolah engkau akan hidup 1000 tahun lagi. Karena derajat pekerja keras itu begitu mulia di sisi Allah. Tapi jangan lupa saudaraku, jangan lupa tegakkan sholat seolah-olah engkau akan mati besok. Bermiliar-miliar arwah di alam barzah sana menangis merintih. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin, kali ini kita sudah turun dari mobil untuk pembagian pertama makanan. Nah, di situ tadi di sebelah jalan ada orang ibu-ibu sudah tua. Saya pikir pantas untuk kita berikan makanan dan oke, langsung saja kita berikan. Assalamualaikum, Ibu. Saya mau kasih makanan ini, Bu. Nah, Ibu sendiri, Bu? Oh, yeah. Ini satu, sama dua. Oke. Okay. Siap. Semangat, Ibu. Mari, Ibu. Assalamualaikum. Ya. Bertepatan di jalan yang sama. Ada bapak-bapak dorong gerobak, boleh langsung kita berikan kepada beliau. Semoga beliau senang, beliau suka. Permisi, assalamualaikum mas.
langsung. Oh, matur mas. Siap. Makasih. Enak. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Up. Sambil datang mas ya. Saya nggak enak mas, nanti tersinggung, makanya saya pamit tadi dulu. Oh ya mas. Yeah. Ini ada satu. Teman-teman ada berapa? Ini cuma empat aja. Oh, empat aja. Oh, oke. Okay. Ya, mas, saya cari belajar mas. Amin, siap. Amin. Terima kasih. Mas. Terima ya mas ya. Amin, amin. Terima kasih mas ya. Sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ibu, ada berapa orang? Tiga? Iya. Oke. Okay. Saya Bu berkenan tidak menerima Ibu. Siap. Permisi Ibu, ini makanannya. Saya pamit tadi takut enggak enak sama Ibu. Matur sembah. Oke, siap. Amin, amin ya Allah. Mari Bu ya, saya langsung berangkat. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum Pak, diterima nggih Pak ya? Oke. Okay. Yeah, ya, siap. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum. Alhamdulillah Rabbil Alamin, ini sudah kantongan yang kedua kalau nggak salah dari 5 kantongan. Semoga selanjutnya masih kita dapat beberapa orang yang membutuhkan makanan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Mas, ada nasi, Mas. Alhamdulillah. Monggo. Amin, amin. Itu enggak? Video. Persiap segala masalahnya. Amin. Siap. Siap. Siap dulu. Siap. Makasih, Mas. Terima kasih. Oke, sehat-sehat. Yuk, makasih. Amin. Amin. Jangan sampai lupa sholat dan zikir wajib hukumnya. Tegakkan sholat pada waktunya. Rejeki